Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abu Habib Usman. Pada video kali ini sudah saya update Windows laptop Dell 37390. Tadi versinya masih 10 ya. Ini sekarang sudah 22H2. Nah, sudah di update. Lalu ini saya akan tunjukkan cara chargerannya. Ini menggunakan chargerannya ini seperti ini ya bentuknya, jadi seperti USB 3. Jadi kalau kita mengecas itu sekarang ada dua, yang di sini bisa dan di sini juga bisa. Ini buat ngecas dan USB 3. Ini seperti ini teman-teman untuk ngecasnya. Nah, ini sudah terbaca di sini. Nah, ini sudah terbaca. Dan ini keyboardnya itu backlight. Jadi kalau mau kita matikan itu ada di Fn F10. Nah, ini mati keyboardnya. Kalau kita menyalakan tinggal pencet yang ini saja. Oke, lalu ini dia sudah ada office-nya. Dan ini touchscreen teman-teman. Ini layar touchscreen. Lalu ini Microsoft Office-nya itu yang 2021. Ini Word-nya dan ini Excel-nya. Oke. Lalu ini saya sedang update kembali. Masih di-update. Tadi versinya 22H2, ini masih di-update lagi untuk update preview for Windows 10-nya. Jadi masih di-update untuk laptop Dell 37390. Nah, ini touchscreen ya teman-teman. Ini touchscreen. Kalau kita mau menjelajah internet, kita pakai Google Chrome. Lalu di sini ketik misalkan YouTube deh. Ini suaranya kita kecilin dulu. Nah, itu nih handle screen ya, jadi enak lumayan. Itu misalkan contoh kita mau lihat yang ini. Nah, ini touch screen. Nah, ini suaranya. Nah, ini enak sekali touch screen ya teman-teman. Kita bisa buka lagi di sini. Google misalkan, kita mau buka lagi detik. Nah, kita mau buka lagi. Ini RAM-nya 16 GB, jadi sangat mumpuni ya. Kita lihat di sini task manager-nya. Nah, CPU-nya sudah disediakan, sedang update. Nah, di sini prosesnya kita lihat. Di sini ada Windows update, jadinya kemakan pak sama Windows update-nya. 26%, memorinya 30%, kemakan banyak di Windows update. Dan kita lagi buka tab Google Chrome-nya, kemakan 400, jadi agak besar ya. Oke, ini kalau kita membaca begini. Nah, sangat enak sekali ya, ini touchscreen. Ya, ini bisa. Oke, coba kalau kita sampai ini ya, sebentar saya matikan dulu. Nah, ini layarnya bisa ditekuk sampai segini ya teman-teman. Nah, lurusnya seperti ini, jadi masih enak untuk dipakai. Kita colok lagi ini karena dia lagi update. Oke, kita update kembali. Nah, ini sudah 100%. Nah, ini dia laptopnya Dell 37390. Jika teman-teman tertarik dengan laptop ini,
link pembelian atau link produk ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.